sudah cantik-cantik semua cantik-cantik ya. Cantik-cantik banget ya. Kok bajunya bisa warnanya seragam? Kamu cantik gitu? Loh kamu. Bukan dia. Makasih Mas Ana. Ini bajunya janjian apa gimana? Enggak sengaja. Udah siap? Silakan Anggi. Mau nyanyi lagu apa? Bahasa Kalbu. Bahasa Kalbu. Aku sih udah cukup puas ya dengan aransemen yang udah aku usulkan ke tim musik. Cuman teman-teman gue jadi ikutan juga pakai aransemen itu. Jadi aku kayak ya udahlah. Ya walaupun aransemennya udah di-copy sama teman-teman aku yang lain, tapi aku yakin kalau Bahasa Kalbu versi aku bakalan lebih enak. Silakan. Kau satu terkasih, kulihat di sinar matamu tersimpan kekayaan batinmu. Kini dirimu yang selalu bertahta di benakku, dan aku kan mengiringi bersama. Asik. Aku bisa membawakan lagu ini dengan porsi yang pas. Dia tuh vokalnya enak, range-nya juga luas. Ya pokoknya aku bisa lihat deh dia merupakan lawan yang berat di eliminasi 2 ini. Oke, lanjut. Ini dia Bahasa Kalbu versi 2 cewek cantik ini. Bersama di setiap lagu. Aku agak sedikit kepleset karena aku kayak kurang fokus gitu. Jadi ya gitu deh. Yang terakhir nih, cowok sendirian. Lagu ini kan kita tahu lagu ini lagu diva, menggelegar, dan lawan saya semua cewek, saya sendiri cowok. Dan ini ya tantangan yang lumayan cukup berat. Tapi saya yakin saya bisa melewati tantangan ini dan bisa lanjut terus step by step. Kulihat di sinar matamu tersimpan kekayaan batinmu. Oh, di dalam senyummu ku dengar bahasa kalbumu mengalun benih menggetarkan. Kini dirimu yang selalu bertahta di benakku, dan aku kan mengiringi
setiap langkahmu. Percayalah, hanya diriku paling mengerti kegelisahan jiwamu. Kasih dan arti kata kecewa. Gitu aja tadi kayak, wah anak ini parah, parah. Aku senang banget puji Tuhan. Pokoknya aku ngerasa kayak aku udah bisa berhasil membawakan lagu itu, lagu seorang diva, Titi DJ. Dan itu jadi motivasi yang baru lagi buat aku. Bukan hanya sampai di sini perjuangan aku, tapi harus lanjut terus. Semua sudah tampil, sekarang saatnya juri menentukan bahasa kalbu siapa yang bisa diterima oleh juri. Malam hari ini, one of the best audition di Best Cover kali ini. Saya akan langsung panggil namanya, maju ke depan. Dan dia akan lolos ke babak berikutnya. Joy Fernando. Senang banget. Apalagi tadi Bang Judika bilang, the best cover. Terbang, muterbang, muterbang. Berikutnya silakan maju ke depan, Gabriela dan juga Ardina Glenda. Kita tahu kalian semuanya bagus, tapi di audisi ini kayaknya kurang maksimal tadi. Ya, banyak kesalahan-kesalahan yang fatal. Ya. Dan itu membuat kalian belum bisa lolos ke babak berikutnya. Aku sudah berusaha memberikan yang terbaik. Mungkin di lain kesempatan aku bisa jauh lebih baik lagi. Dan aku percaya mimpi aku masih belum pupus. Anggi Barito. Apapun kabar ini, mudah-mudahan kamu bisa latihan lagi ke depan untuk bisa kasih yang terbaik. Dan kita semua sepakat kamu harus latihan lagi, lebih keras lagi di Indonesian Idol karena kamu lolos ke babak berikutnya. What? Oh my God, seru banget, gak ngerti lagi. Perjalanan calon idola masih panjang. Siapakah the next Indonesian Idol? Ikuti info terbarunya di sini. Subscribe, like, comment, dan share sekarang juga.